TV LED Volitron 24 in. Kerusakan, ada suara, tidak ada tampilan, layar gelap. Kerusakan pada bagian lampu LED, diganti saja dengan baru. Oke, kita mulai proses pemasangan lampu LED. Lampu LED ini menggunakan dua baris, satu barisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 lampu. Kita colokin, coba kita periksa. Oh, sudah menyala. Oke, Bray. Oke, sedang proses pencarian siaran gelombang televisi secara otomatis. Oke, alhamdulillah sudah berhasil. Gelombang sudah ditemukan. Teman-teman bisa pilih salah satu yang sesuai selera teman-teman. Cari yang lain. Oke, itulah tadi tutorial cara memperbaiki televisi LED Politron 24 in yang tidak ada tampilan tapi suara ada. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.